fix dalam konteks perencanaan dan pengajaran. Ini masalah tidak karena rutinitas, tetapi menjadi kendala kalau kita tidak apa namanya cermat dalam menyusun tahapan-tahapan ini dan bagaimana sistem membantu. Nah, jadi sistem ini adalah tools, subjeknya adalah apa yang berusaha. Nah, ini tampilan mock-up dari budgeting. Terlihat budgeting adalah sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD dan juga perubahan di APBD dan APBD perubahan di provinsi. Sistem ini meliputi penyusunan RKA, DPA, RKA perubahan dan DPA perubahan. Anda akan dikasih nanti login usernya itu sudah berbasis SNIP karena data kami sudah terintegrate dengan SIPOK-nya Burat Utami BKD. Lalu Anda input passwordnya, lalu Anda harus memasukkan CAPTCHA. Kalau Bapak Ibu lihat ada Y97B6, ini adalah teknologi terbaru untuk memotret bahwa sistem ini maupun apa bukan. Jadi yang input ada kampusnya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam aplikasi itu. Saya lebih pada konteks menjelaskan secara lebih. Sudah ya. Jadi, nah kami membangun skenario dalam dua layer, dua bagian. Budgeting ini ada di budgeting versinya SKPD yang nanti Bapak Ibu akan gunakan. Lalu ada versinya EAPD di pagaran EAPD. Ada ini mungkin sudah